Yo, what's up guys, welcome back again with me Muhammad Arsyad di channel Arsyad Mataps. So di video kali ini aku mau ngebagiin settingan Guitar Hero 2 Extreme Fall 2 ya. Jadi kita contohin dulu, kita main dulu ya. Di sini Aether SX yang saya pakai itu Aether SX yang udah dilengkapi fitur-fitur ya cuy. Ya udah dilengkapi fitur kayak lebih lancar gitu kalau main game berat. Untuk Aether SX-nya kalian bisa download di apa? Kalian bisa download di video sebelumnya gue. Oke. Di sini kita nyobain dulu ya. Ini udah saya setting ya. Langsung chip-nya dulu. Biasanya kalau saya main di quick play itu langsung apa ya, kayak ngelag parah gitu nih cuy. Ini udah bisa kalian mainkan di quick play. Biasanya udah settingannya udah benar juga sih. Kita coba di di switch level main ya. Di sini saya ubah dulu suaranya biar nggak kena copyright gitu cuy. Oke. Kita coba sebentar. Dan ini lancar. Kalau biasanya dia nggak bisa dimainin. Itu play soalnya berat banget. Ini lancar. Parah. Settingannya saya taruh di akhir video. Nanti ya. Iya sih. Lancar sih cuy. Kita coba di DZ. Lancar sih. Biasanya tuh udah gak lancar ya. Soalnya APK yang saya pakai itu beda cuy. APK nya bisa kalian download di video sebelumnya ya, yang cara main game PS2 itu. Nah kalau ini udah bisa main di quick play cuy. Udah bisa kalian main saat keluaran apa? Karir. Udah jago banget sih. Udah
Oke, kita langsung saja ke settingannya. Di umum ini nggak ada saya ubah-ubah sih, bisa kalian lihat. Di sini sistemnya saya pakai tingkat siklus yang 75% ya. Terus prewar siklusnya saya pakai underclock sedang 2. Mode infinity controlnya saya pakai FUGS. FU instantnya saya aktifkan. Aktifkan pembatas framenya itu saya aktifkan juga. Kecepatan turbo 100, kecepatan normal 100, turbonya 200. Gerak lambatnya 50% ya. Grafisnya sini saya pakai OpenGL. Tingkat resolusi 1x resolusi ya cuy. Penyaring bilinear PS2, map mappingnya otomatis. Filter trilinearnya matikan. Anisotropiknya kalian matikan, akurasi blendingnya dasar. Terus di sini tekstur preloadingnya penuh atau hash chess. Oke. Okay. Aspek rasionya tergantung kalian sih, saya pakai yang 16:9. Udah sih, itu aja lagi. Kita pergi ke audio. Mode interpolasinya kalian pilih Gaussian ya. Terus mode sinkronisasinya kalian pilih time stretch. Kartu memori ini nggak ada sih. Kalian pergi ke lanjutan. Di sini kalian aktifkan recompilernya. Terus FU mode mikronya kalian aktifkan. FU1 core recompilernya kalian aktifkan. EOP recompilernya kalian aktifkan. Terus MMVU flagnya kalian aktifkan, idle loopnya kalian aktifkan, ENTC spinnya aktifkan, sama ini aktifkan memori cepat kalian aktifkan juga ya. Mode putarannya kalian pilih menu 0 atau chop. Mode clampnya kalian tidak ada. Mode putaran FU-nya kalian menu 0 atau chop. Mode clampnya normal atau bawaan. Terus detailnya sini tanpa skala atau bawaan ya. Interlacingnya otomatis, lever perbaikan, CRC-nya itu otomatis cuy. Dan ukuran antrian V-sign-nya itu 2 frame. Thread render software-nya kalian 2 thread, oke. Okay. Terus di sini upscaling bilinear-nya kalian aktifkan. Anti blur-nya kalian aktifkan. Lewati frame duplicate yang ditampilkan aktifkan. Terus ya udah sih, cuy. Settingannya itu aja sih. Sama kalian harus pakai aplikasi yang saya sediakan di video sebelumnya ya. Yang di cara main game PS2, oke cuy. Oke, sampai di sini video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Dadah cuy.